Honorable, the Communication Forum of Leaders at a member of House of Representatives of Jayapura. Dengan pemerintah Kabupaten Jayapura. All assist Johari. The other institution of Yowari. Adat suku Oktim. And the last but not the least, the other yang tak dapat kami sebutkan satu persatu serta semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berat dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Jayapura ini dapat memicu pembangunan di sektor pangan bagi Tuhan dalam setiap hal. Bapak-Ibu tamu undangan hadirin yang kami hormati, pertama-tama terimalah salam kebanggaan kami. Kenambai umbai, satu hati, satu jiwa untuk Indonesia. Bapak-Ibu tamu undangan hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan syukur kita pada Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah kita sesaat dalam doa syukur yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Tommy Wali. Excellencies, ladies and gentlemen, to begin our event, we will start with a prayer. And the prayer will be led by Bapak Pendeta Tommy Wali. Kepada yang kami hormati, kami kasihi Bapak Pendeta Tommy Wali, disilakan. Ya, Kristen Protestan dan Bapak Ibu yang lainnya dapat menyesuaikan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di dalam sorga, Allah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu di hari ini karena besar cinta kasihmu yang nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di hari ini kami boleh ada lagi dalam suatu acara akbar yang berlangsung di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, yang dilaksanakan setiap tahunan, Festival Danau Sentani. Festival Danau Sentani menjadi satu momen yang penting bagi pengembangan suku bangsa, suku budaya yang ada di Papua dan secara khusus di Sentani. Karena itu ya Tuhan, di hari ini kami mohon kiranya Tuhan, Engkau hadir ke tengah-tengah penyelenggaraan Festival Danau Sentani yang akan berlangsung mulai hari ini, tanggal 19 Juni sampai dengan 23 Juni. Tuhan, segala sesuatu direncanakan dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Jayapura yang sudah diawali dengan percakapan-percakapan, bahkan persiapan-persiapan yang pada akhirnya bersama-sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Jayapura sebagai penyelenggara bersama dengan PT Jalan-Jalan Jakarta. Ayo Jalan-Jalan dari Jakarta yang menyelenggarakan festival ini sebagai pihak ketiga atau pihak swasta yang dimandatkan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura untuk dapat melaksanakan festival tahun 2018 ini. Tuhan, banyak hal kami berharap supaya melalui kegiatan ini dapat memicu pembangunan di sektor pariwisata dan juga kebudayaan yang ada di Sentani ini, supaya menjadi persembahan bagi Tuhan dalam setiap hal yang Tuhan anugerahkan bagi kami
yang mendiami pesisir Danau Sentani, tapi juga yang ada di tanah Papua ini. Terima kasih Tuhan, Bapa di dalam surga, hamba berdoa menyerahkan pemerintah Kabupaten Jayapura ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan terus beri mereka kebijaksanaan, sehingga di atas segala kebijakan pembangunan, lalu mereka memperhatikan kearifan lokal yang menolong masyarakat lokal untuk bertumbuh dan berkembang. Terima kasih Tuhan, Bapa di dalam surga, untuk semua pihak yang terlibat dan mensukseskan kegiatan festival ini. Tuhan, Engkau memberkati dinas-dinas terkait yang turut serta ke dalam kegiatan ini. Tuhan memberkati untuk semua pagelaran seni yang dilaksanakan oleh masyarakat, tapi juga semua kuliner khas Sentani yang dijajakan oleh masyarakat, juga semuanya mendatangkan berkat bagi kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa untuk pemerintah Provinsi Papua. Tuhan berkenan memberkati pelaksana tugas gubernur dalam masa PLT ini. Ia dapat mensukseskan segala hal yang berkaitan dengan pembangunan di Papua ini, terlebih mempersiapkan pelaksanaan pilkada gubernur tanggal 27 Juni 2018. Kami mohon semuanya itu dapat berlangsung dengan baik, dan pada akhirnya kami juga memiliki pemimpin yang memimpin Papua untuk 5 tahun ke depan dalam rancangan dan rencana Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, Bapa di sorga, pihak swasta, PT Ayo Jalan-Jalan. Tuhan memberkati sehingga dalam mengelola, melaksanakan, dan mensukseskan Festival Danau Sentani tahun 2018 ini dapat dilakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk pihak keamanan, kepolisian, dan TNI yang ada di sekitar pengamanan pelaksanaan festival ini, juga Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Demi Kristus Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di dalam surga. Amin. Kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Tommy Wali yang telah memimpin kita dalam doa syukur. Thank you for Bapak Pendeta Tommy Wali who led us in a prayer. Bapak Ibu tamu undangan hadirin yang kami hormati, sebelum kita melangkah pada laporan Ketua Panitia Penyelenggara, kita akan ikuti dengan seksama sebuah tarian dari Sanggar dari Sanggar Honong, ya. Ladies and gentlemen, may we please stand.
present now on stage a traditional dance performed by Yokiwa. Thank you.
Puai, di mana seluruh air yang dibuang lewat Abang Jaifuri. Mari sekali lagi kita tepuk tangan dengan meriah buat NDS yang telah mempersembahkan tarian untuk kita semua pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan ikuti dengan seksama laporan panitia penyelenggara yang kami hormati dan kami kasih Bapak Septinus Rumaseu Esos. Kami persilakan untuk dapat menyampaikan laporannya. Bapak Bupati Jayapura beserta Ibu yang kami hormati, Gubernur Papua atau yang mewakili, yang kami hormati anggota Forkopimda Provinsi Papua atau yang mewakili, yang kami hormati Danrem 172 Raja Wirayakti, yang kami hormati Bapak Wali Kota Jayapura beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Bupati Kerum beserta Ibu, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Jayapura beserta anggota, yang kami hormati ibu-ibu pimpinan organisasi wanita baik di tingkat Provinsi Papua maupun Kabupaten Jayapura, para pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Jayapura, para pejabat TNI dan Polri, Direktur PT Ayo Jalan-Jalan, para onwafi, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, pejabat-pejabat BUMN, BUMD, pelaku industri pariwisata, seniman, budayawan, dan hadirin yang berbahagia. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama patut kita menaikkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita dapat menghadiri sekaligus menyaksikan pembukaan Festival Danau Sentani ke-11 tahun 2018 yang berlangsung di Pantai Kalkote di tepi Danau Sentani yang indah dan permai. Selanjutnya, izinkan saya atas nama tim pelaksana Festival Danau Sentani ke-11 tahun 2018 menyampaikan laporan sebagai berikut. 1. Tema Festival. Tema Festival Danau Sentani ke-11 tahun 2018 adalah Penembai Umbai untuk Indonesia, yang artinya satu hati, satu jiwa untuk Indonesia. Waktu pelaksanaan festival. Pelaksanaan Festival Danau Sentani ke-11 tahun 2018 dilaksanakan mulai hari ini, tanggal 19 Juni sampai dengan tanggal 23 Juni 2018. 3. Materi. Materi yang digelar di lokasi Pantai Kalkote terdiri dari prosesi ritual tari Isu Solo yang akan berlangsung di atas danau, sekaligus Isu Solo ini merupakan ikon FDS. 2. Pergelaran tari-tari tradisional yang akan diikuti oleh masyarakat adat di Kabupaten Jayapura. 3. Penampilan musik suling tambur. 4. Pameran kerajinan yang diikuti oleh para pengrajin termasuk mama-mama Papua. 5. Sajian kuliner berbahan dasar pangan lokal oleh berbagai UKM di Kabupaten Jayapura. 6. Pameran kopi. 7. Display atau demonstrasi menokok sagu sebagai embrio dari Festival Sagu yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 pada penyelenggaraan Festival Danau Sentani ke-12 nanti. 8. Paket tur Kabupaten Jayapura. 9. Penampilan musik rakyat dan tari oleh Sanggar Seni Honong Papua. Untuk kita ketahui bersama bahwa Festival Danau Sentani ke-11 tahun 2018, tim pelaksana
akan menggelar berbagai kegiatan, atraksi, dan lomba-lomba dengan menggunakan dua panggung, yaitu panggung utama di Pantai Kalkote dan panggung kedua di lapangan Teis Eluai. Di lapangan Teis Eluai lebih diharapkan kepada komunitas anak-anak muda sebagai ajang pengembangan kreativitas dan prestasi bagi generasi muda penerus budaya di tanah Papua, khususnya di bumi Kenembai Umbai. Adapun materi lomba yang digelar di lokasi lapangan Teis adalah sebagai berikut. Lomba tari kreasi, 2. Lomba tari kontemporer, 3. Lomba fashion show, 4. Lomba stand up komedi yang mengangkat tema FDS 11 tahun 2018, Lomba Aster, Lomba hiburan musik. Kami ulangi, hiburan musik oleh Trio Papua. Perlu kami laporkan pula bahwa pada acara puncak kegiatan Festival Danau Sentani, yaitu pada tanggal 23 Juni, akan dimeriahkan dengan penampilan tari kolosal dukungan 120 pelajar SMP SMA di Kota Sentani yang dikreasikan dengan teknologi video mapping, dan teknik ini untuk pertama kalinya dilaksanakan di Papua dan secara khusus di FDS ke-11 tahun 2018. Dan tak ketinggalan juga bahwa kita juga akan menyaksikan penampilan grup band Papua Original. Bapak Bupati dan undangan yang kami hormati, penyelenggaraan Festival Danau Sentani ke-11 tahun 2018 mendapat dukungan dari berbagai pihak, antara lain dari pihak TNI dan Polri, PT Ayo Jalan-Jalan sebagai mitra profesional, Basarnas, RAPI, ORARI, PHRI, pimpinan Bank Mandiri, pimpinan Bank BRI, BUMN dan BUMD, organisasi perangkat daerah Kabupaten Jayapura, pengurus paguyuban Nusantara se-Kabupaten Jayapura. Dengan demikian, pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan penuh kerendahan hati kami, ingin kami menyampaikan ucapan terima kasih kami yang tulus kepada semua pihak, sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas, termasuk yang tidak sempat kami sebutkan, yang telah ikut berperan aktif memberikan perhatian dan dukungan sehingga seluruh persiapan sampai pada pelaksanaan pembukaan Festival Danau Sentani ke-11 saat ini dapat berlangsung dengan baik. Demikian laporan tim pelaksana. Dan selanjutnya, dengan penuh hormat, kami mohon Bapak Bupati berkenan menyampaikan sambutan sekaligus membuka secara resmi Festival Danau Sentani ke-11 tahun 2018. Sekian dan terima kasih. Foy Moy. Undangan hadirin yang kami hormati, demikianlah kita telah mendengarkan dengan seksama laporan Ketua Panitia Penyelenggara. Excellencies, ladies and gentlemen, that is the report from the committee of the 11th Sentani Lake Festival. Kini kita akan saksikan bersama-sama tarian dari Asei Kecil, yaitu Sanggar Mercy. Excellencies, ladies and gentlemen, once again we will be entertained by another traditional performance, which will be performed by Mercy, Asei Kecil. Dengan tepuk tangan yang meriah, buat tarian dari Kampung Asei Kecil, ini dibawakan oleh Sanggar Mercy. Thank you.
Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah buat tarian dari tamu asing kecil. Selanjutnya Bapak Ibu tamu undangan hadirin yang kami hormati, kita akan ikuti dengan seksama sambutan Bupati Jayapura sekaligus membuka dengan resmi Festival Danau Sentani ke-11 Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Rene Voi. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Papua atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Wakapolda dan Ibu, yang saya hormati mewakili Bapak Pangdam 17 Cendrawasih, dalam hal ini diwakili oleh Asisten Teritorial. Yang saya hormati Bapak Dandrem 17 Dewa Jayapura. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Jayapura dan Ibu. Yang saya hormati Bapak Bupati Kerom dan Ibu. Yang saya hormati Wakil Ketua 1 DPR dan seluruh anggota DPR Kabupaten Jayapura. Yang saya hormati Kepala Bandara Sentani. Yang saya hormati Forkopinda baik provinsi maupun kabupaten kota yang hadir, yang saya hormati para Ondovolo, Ondowafi, dan Kepala Suku Kabupaten Jayapura, Ketua-Ketua Dewan Adat Suku Kabupaten Jayapura, pimpinan BUMN, BUMD, para pimpinan LSM, para pimpinan Ormas, para penggiat, budayawan, dan seniman se-Provinsi Papua, dan Kabupaten Jayapura, para kepala kampung, kepala distrik, dan pimpinan OPD yang hadir. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita pertama-tama bersyukur kepada Tuhan bahwa Festival Danau Sentani terus berlangsung terus menerus setiap tahun tanpa henti sampai pada hari ini kita merayakan festival yang ke-11 kalinya. Tanggal juga tidak berubah, bahwa tanggal yang ditetapkan dari awal, tanggal 19 sampai 23. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kemarin kami sedikit kesulitan dengan panitia untuk menentukan tanggal karena ini waktu libur. Sehingga banyak perdebatan bahwa harus kita tunda karena pasti tidak semeriah yang kita harapkan. Tetapi apapun waktunya, tanggal tidak harus berubah. Kita konsisten dengan tanggal yang ada. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pemerintah dalam kepemimpinan Presiden Jokowi sudah mencanangkan bahwa industri pariwisata akan menjadi pemasok terbesar keuangan negara untuk waktu-waktu yang akan datang. Dan itu menjadi komitmen bangsa kita, bangsa Indonesia. Karena itu target pemerintah tahun 2019 diharapkan Indonesia akan dikunjungi oleh 20 juta wisatawan mancanegara. Itu target
kita secara rasional. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata terus mengembangkan upaya-upaya yang luar biasa. Kementerian Pariwisata 80% semua kekuatan dikerahkan untuk promosi, untuk publikasi tentang destinasi, tentang keindahan-keindahan di seluruh Nusantara. Nah, oleh karena itu berbagai kebijakan sudah dilakukan dan juga berbagai infrastruktur. Kita lihat jalan, pelabuhan, bandara dalam kepemimpinan Presiden Jokowi terus digalakan. Itu dalam rangka bahwa inilah masa depan kita. Yang persoalan kita sekarang hari ini adalah bagaimana sumber daya manusianya. Ini yang menjadi tantangan kita hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tantangan kita di dalam sumber daya manusia ini tidak bisa kita berikan tanggung jawab sepenuhnya kepada pariwisata atau dinas pariwisata baik provinsi maupun kabupaten kota. Tetapi ini adalah komitmen bangsa kita, maka bagaimana semua kekuatan, semua yang kita miliki, potensi yang ada, bagaimana kita arahkan untuk menggerakkan masa depan Indonesia. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, khusus untuk Kabupaten Jayapura, saya sangat setuju dengan lagu bahwa Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. Kita harus artikan dan kita harus yakini bahwa Kabupaten Jayapura sepertinya memiliki destinasi dan keindahan-keindahan itu. Kita memiliki Danau Sentani dan Gunung Siklop yang begitu luar biasa, dengan kekayaan hayati yang luar biasa, tapi juga dengan kebudayaan, baik flora fauna, tapi juga keindahan. Kita juga memiliki pesisir, pantai tidak jauh juga di balik dari Gunung Siklop ini. Kita juga memiliki hutan yang masih asli dan masih ada burung-burung cendrawasih yang masih berhidup dan berterbangan di sana. Kita juga memiliki ada destinasi-destinasi lain. Ada Danau Lof, ada MacArthur, ada peninggalan-peninggalan Perang Dunia Kedua. Tetapi juga kebudayaan kita luar biasa. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Jayapura mencanangkan kebangkitan masyarakat adat. Bagaimana hutannya yang menyimpan begitu banyak kekayaan itu dilindungi dan dikelola oleh masyarakat adat. Ini tantangan kita dalam rangka sumber daya manusia. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita juga memiliki dalam waktu dekat adalah stadion nomor 2 di Indonesia, yaitu Stadion Papua Bangkit. Dan ini juga pemerintah Provinsi Papua sedang mencanangkan untuk menjadi satu destinasi untuk kepentingan pariwisata. Tidak jauh dengan Kalkote. Ini potensi-potensi yang luar biasa. Didukung dengan Bandara Sentani yang ada di pinggir Danau Sentani juga. Dan ini pintu gerbang orang datang ke Papua. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, surga kecil yang kita nyanyikan selalu juga ada di sini. Bagaimana ini menjadi kekuatan kita, menjadi spirit kita untuk menyatukan langkah semua stakeholder, baik pemerintah, adat, gereja, semua kekuatan untuk bagaimana melestarikan dan menjadi andalan ekonomi kita untuk masa depan. Persoalan kita sekarang, Bapak Ibu sekalian, adalah mindset kita, bagaimana cara berpikir untuk masuk dalam industri pariwisata. Ini akan merubah cara pandang baru. Bagaimana perilaku kita yang melayani semua orang dengan kasih. Bagaimana melayani semua orang dengan kerendahan hati. Bagaimana keamanan di sekitar kita terjamin. Kita sendiri yang menciptakan keamanan dan ketertiban. Bagaimana potensi-potensi sumber daya alam yang unik yang ada di kampung-kampung ini bisa digali oleh orang kampung itu sendiri. Nah, oleh karena itu pemberdayaan kampung dengan kampung-kampung adat yang kita sedang dorong,
Ini semua dalam rangka itu. Bagaimana kita kembali ke kampung untuk mengangkat potensi kita dengan juga upaya-upaya pembinaan yang terus-menerus untuk bisa mensejahterakan masyarakat sendiri dengan potensinya. Dunia sekarang dengan teknologi informasi yang begitu canggih, biar dari kampung juga kita bisa mengundang orang datang ke kampung. Biar kita sembunyi dimanapun, kita bisa memperkenalkan keunikan dan keunggulan yang kita miliki, sesederhana apapun. Dari sanalah orang akan datang membawa segala hal untuk memberi kita dukungan dan juga untuk menambah ekonomi kita. Saya pikir Bapak-Ibu sekalian, ini persoalan kita. Pariwisata Papua yang selalu kita agung-agungkan, tapi tidak pernah ada gerakan yang serius untuk masyarakat bisa bangkit hidup dari alamnya dan kebudayaan yang ada. Oleh karena itulah festival ini terus digelar sebagai ajang promosi, sebagai ajang untuk memberitahukan kepada dunia luar bahwa kabupaten ini memiliki sejumlah hal yang patut untuk dikembangkan, dan kita juga mengundang semua pihak untuk bisa bersama-sama untuk terlibat untuk membangun supaya Papua benar-benar bangkit untuk membangun dirinya sendiri. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, itu tantangan kita dengan masa depan kita. Kalau pariwisata ini tidak pernah akan berakhir, sumber daya alam kita pasti akan berakhir. Pariwisata kecuali Tuhan datang kembali, baru pariwisata akan berakhir. Pariwisata dari waktu ke waktu nilainya akan terus meningkat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan adanya festival ini, kita menggugah, kita bersama-sama siapapun dia, mari kita bergandeng tangan untuk terus berbicara tentang keindahan, tentang kebudayaan yang kita miliki untuk masa depan yang lebih baik. Dengan demikian kita akan melestarikan Papua ini untuk dunia, sebagai paru-paru dunia, sebagai kebudayaan yang memiliki berbagai ratusan budaya dan bahasa. Inilah kekayaan dunia yang ada di sini. Mari kita lestarikan. Dan festival ini bukan hanya sebagai panggung yang hura-hura, tetapi ini adalah sarana untuk promosi, sarana untuk mempublikasikan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pesan kami dari pemerintah bahwa tanggal 27 Juni besok, berapa hari lagi, dan kita akan memasuki juga Minggu Tenang, kita akan memilih gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua. Kami berharap siapapun kita, dimanapun kita berada, kami mengajak untuk bersama-sama bertanggung jawab untuk mensukseskan Pilkada Gubernur tahun 2018. Soal pilihan adalah hak Bapak Ibu sekalian. Tapi sebagai orang percaya, kita harus yakin bahwa pemimpin Tuhan sudah menetapkan sebelumnya. Nah, oleh karena itu, mari kita tidak usah dengan terlalu banyak gerakan-gerakan tambahan, karena sebagai orang percaya, kita percaya Tuhan. Pemimpin sudah ada dan sudah ditetapkan oleh Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini juga kami menyampaikan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Semua pejabat yang hadir, baik dari provinsi, juga kabupaten kota yang hadir. Saya juga lihat baru datang Bapak Bupati Mambramo Raya, selamat datang. Dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Seperti yang tadi sudah dilaporkan oleh tim, bahwa festival ini dikelola oleh pihak ketiga. Nah, kita berharap masa transisi 10 tahun dikelola oleh pemerintah kemudian diambil oleh pihak ketiga juga tidak mudah. Tapi kita terus akan memberikan ruang supaya banyak pihak yang ikut memberikan kontribusi untuk membangun kebudayaan, membangun pariwisata di Kabupaten Jayapura tapi juga di Papua. Kita berharap ke depan bukan saja festival ini dan festival Taduk Tanah Merah, tetapi bagaimana ke depan kita bisa memikirkan festival di wilayah Tabi bisa menjadi satu agenda bersama. Dari sini bisa ke
Teluk Humbol, dari mana, dan ini juga akan menjadi pemikiran-pemikiran kita ke depan supaya daerah ini dengan berbagai kebudayaan bisa kita kemas supaya orang yang datang dari jauh tidak hanya berhenti di sini, tetapi dia bisa melihat banyak tempat di sekitar Jayapura ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, akhirnya atas nama mohon berkenan Bapak Bupati untuk tetap berada di tempat kami mengundang dengan hormat yang mewakili Pangdam 17 Cendrawasih untuk mendampingi Bapak Bupati, kami mengundang ke depan. Excellencies, ladies and gentlemen, His Excellencies the Regent of Jayapura will now proceed to officially open the event. Signed by hitting the traditional musical instrument. And also accompanied by the musical instruments such as Klambut, Anailka, and also Triton. And the most well-known traditional instrument, Tifa. Mic. Cabut saja. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dengan hormat saya mengundang kita bangkit berdiri. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan disaksikan oleh kita semua, kita membuka Festival Danau Sentani ke-11 tahun 2018. With the sound of the traditional musical instrument that we are now just heard, that the event is officially opened. Dengan terdengarnya Tifa dan juga Triton serta Anelka Klambut, maka dengan resmi Festival Danau Sentani ke-11 tahun 2018 secara resmi telah dibuka untuk umum. Kami mohon Bapak Bupati. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Seneng lukisan Jayapura ya, ada Eko di mana ya? Yeah.
Semuanya berjumlah 19 kelompok.
dan hari ini kedua pesta beragam berbunyi seimbang dan aman untuk kita kunci. Atraksi pembuatan perahu.